Hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah telah mengakibatkan sebuah rumah warga ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Rumah milik Bambang Indaryanto, warga desa Krendetan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, ambruk setelah diguyur hujan deras beberapa jam sebelum kejadian. Atap rumah jebol dan tembok rumah retak-retak. Ambruknya atap rumah disebabkan kayu penyangga rumah tidak kuat menahan beban air hujan. Untuk sementara, Bambang dan keluarganya mengungsi ke tempat tetangganya karena hampir seluruh bangunan rumah rusak dan tak layak dihuni lagi. Bambang berharap pemerintah setempat membantu memperbaiki rumahnya yang rusak, mengingat dirinya tidak memiliki uang untuk memperbaiki rumah. Ini waktu pagi kemarin, Selasa, hujan deras. Terus ini yang sisi sebelah utara roboh. Ambruk ini ya? Ambruk. Tapi ada ini nggak, Pak? Ada keluarga Bapak yang di sini nggak? Keluarga waktu itu pas waktu ada di belakang semua. Oh, pas kebetulan tidak ada di bangunan ini tidak ya? Ada.